Terima kasih kerana masih menonton H-Live bersama kami berdua, Ellie dan Pink. Semalam kau demam... Tak sabar-sabar nak cakap kan? Gelujuh. Okay. Semalam demam Akademi Fantasia Megastar semakin ketara apabila Indah Ruhailah diumumkan tersingkir di peringkat suku final. Yes, dan bukan itu sahaja. Malah lebih mengejutkan apabila Syamel antara peserta bottom three. Manakala Amir Jahri dinobatkan sebagai Star of the Week dengan persembahan yang bertemakan ikon. Bersama Ayah Syahir, okay, mungkin boleh berikanlah sedikit kata tentang apa yang you persembahkan tadi untuk suku akhir malam ni? Saya untuk malam ni sebenarnya, saya sebelum ni saya banyak cuba benda-benda yang luar daripada kebiasaan saya. Bukan forte saya, tapi malam ni sebab orang ramai sentuh pasal vokal-vokal. Jadi malam ni kita just simple je, just perform dengan vokal and then feel lah, tu je. Saya nak ucapkan tahniah sebab you know berjaya ke pusingan minggu depan. Alhamdulillah. Mungkin boleh berikanlah satu dua kata dan juga mungkin ada tak apa-apa persiapan yang you dah plan dah ke, apa-apa yang nak share? Okay, untuk next week sebenarnya kita ada dua lagu. So sebenarnya agak tough jugalah kita nak bekerja untuk minggu depan ni. Cuma saya kat atas tu dah dua kali. Bottom three. Jalan pengundi lah. Syahir, masa dulu you masuk AF yang dulu sekarang ni dekat AF Megastar kan. Sekarang you dah sampai nak masuk semi final ni minggu depan ni. You pernah tersangka tak? Sebenarnya saya masuk AF Megastar ni sebab dia kumpulkan balik bagi saya semua yang lain-lain tu semua hebat-hebat. Jadi saya dulu nak melangkah ke satu minggu pun saya rasa berat. Jadi dapat ke semi final pun Alhamdulillah lah. Jadi kita akan cuba usaha sebaik mungkin. Kalau dapat melangkah sebab dia setapak je lagi kan, kita nak ke final tu, harap-harapnya lah. Tapi kalau tak ada pun saya redha. Sekali lah, mungkin saya boleh berikan sedikit pesanan kepada Indah dan juga kepada penonton H-Live untuk masih sokong Up Undi untuk Syahir. Macam mana tunjuk bawah tu? Pada Indah, saya sangat-sangat terasa ialah dia antara orang yang apa ni membuat suasana kita jadi ceria kat sini. Jadi saya harap Indah jangan terus jangan lemah, jangan putus asa. Teruskan usaha, insya-Allah kat luar sana dia berbakat besar dan saya rasa dia pun tak patut keluar malam ni. Tapi tak apa Indah, teruskan usaha, insya-Allah rezeki tu sentiasa ada. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua penyokong saya yang sokong saya daripada AF 2013 lagi. Jangan orang kata sedih sebab saya rasa ini competition memang adalah competition sebab pasti akan ada penyingkiran. So jangan sedih sebab doakan saya punya rezeki lebih terbuka, lebih luas lagi. I know you work very hard kan setiap minggu semua, tapi mungkin rasanya lah dari you punya own opinion perspektif, apa rasanya sebabnya you tersingkir? Sebenarnya saya rasa tak ada sebab apa-apa. Saya tak boleh nak mencari punca kenapa saya tersingkir. Kita kena selalu highlight yang benda ni adalah competition. So memang program AF ni adalah setiap minggu akan ada penyingkiran. So saya terima benda tu dengan terbuka. Mungkin undian saya rendah. Bila you dah join AF Megastar ni, adakah ia mengubah hidup you? Macam rasa best tak you join balik AF Megastar ni? Lain tak daripada masa you join AF 2013 dulu? Sangat lain sebenarnya. Dia lebih sangat, orang kata saya belajar banyak sebenarnya dalam AF Megastar ni sebab saya berada di satu pentas dengan orang-orang yang hebat-hebat. So saya kena cepat catch up sebab saya ni saya tak malu untuk mengatakan saya masih belajar dalam industri, masih belajar menyanyi. So saya harap lepas ni orang pun dah tahu saya boleh nyanyi lagu macam mana kat AF, dah pernah tengok kan. Doakan yang terbaik untuk saya.